anaknya suka menggambar dan mau dijadikan seperti animasi kayak gini. Gampang banget. Yuk, aku kasih tahu caranya. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita buka dulu Google Chrome dan kita ketik sketch.metademolab.com seperti ini. Lalu kalau sudah kita buka webnya. Oke. Nah, di sini ada get started, upload foto. Lalu klik kamera untuk memfoto gambar yang sudah dibuat. Nah, di sini anak saya membuat gambar baru lagi sepertinya. Nah, ini saja kita foto. Oke. Lalu kalau sudah kita klik centang. Nah, dia akan masuk dan dianalisis langsung oleh webnya. Kita tinggal tunggu. Nah, di sini kita tekan agree aja. Lalu dia akan nge-crop sendiri. Ini sepertinya mahkotanya terpotong. Oke, sudah ya. Kalau sudah kita oke, next lagi. Dan nanti akan keluar poin-poin. Matanya posisinya di mana, tangan, kaki. Misalkan kurang pas, kita bisa menarik titik-titik yang ada di garis-garis poin tadi. Nah, sudah jadi. Di sini ada macam-macam gaya. Kita coba ambil yang dance ya. Oke, di bawah ini adalah beberapa gerakan dance. Ada 8. Saya mau coba yang bawah ini aja. Seperti apa gerakannya? Oke. Lucu ya, Bun. Nah, anak-anak pasti suka kalau gambarnya bisa menjadi gambar animasi seperti ini. Oke, webnya adalah sketchmetademolab.com. Oke, selamat mencoba di rumah. Semoga video ini bermanfaat buat Anda. Nah, ini tadi beberapa contoh yang anak saya sudah gambar dan akhirnya saya animasikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.